akhirnya nemu juga yang teduh, teman-teman. Oke, jadi kali ini saya sedang menyisir pinggiran kebun teh. Lihat, di sebelah kiri saya ini hamparan kebun teh. Dan cuacanya benar-benar cukup lumayan panas, teman-teman. Dari tadi kita tuh nyari-nyari tempat teduh buat kita ngebahas sesuatu hari ini. Nah, apa pembahasan hari ini yang akan saya sampaikan? Tentunya ini merupakan konten eksperimen kembali yang akan saya lakukan hari ini. Nah, seperti apa untuk eksperimennya? Lebih lengkapnya, simak video kami bersama Alps Aktif. Oke, sudah matang. Set. Rasanya kurang abdol kalau kita panas. Oke, teman-teman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, di sini saya sengaja buka laptop untuk melihat beberapa komentar-komentar yang di video eksperimen saya sebelumnya itu banyak sekali yang perlu saya jawab, perlu saya jelaskan juga, teman-teman. Nanti untuk eksperimennya kita akan lakukan lagi dengan jenis ular kobra Jawa ataupun jenis ular yang memiliki bisa neurotoksin. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi kita bahas eksperimen kali ini, saya di sini bawa peralatan yang cukup lumayan banyak, mulai dari laptop, mulai dari peralatan-peralatan untuk ngopi, terus ada makanan P3K dan lain sebagainya. Tentunya ini saya bawa peralatan tersebut menggunakan tas backpack dari Alps Aktif tentunya, teman-teman. Nah, ini adalah tas dengan kapasitas 32 liter yang menurut saya itu banyak sekali kompartemen yang sangat berguna, apalagi kalian ketika bawa barang-barang yang cukup lumayan banyak. Lalu apa saja sih bahan yang digunakan dari si tas Alps Aktif ini serta kompartemennya itu ada apa saja? Kita lihat langsung bareng-bareng aja. Nah, ini dia, teman-teman, secara detailnya bentuk tas yang saya gunakan kali ini dari Alps Aktif dengan kapasitas 32 liter. Di bagian depan kalian bisa melihat di sini ada kompartemen yang ini bisa kalau menurut saya digunakan buat handphone atau mungkin buat dompet. Pokoknya di sini tuh quick access. Langsung bisa kalian ngambil sesuatu yang menurut kalian tuh urgent. Nah, terus di sini ada buckle. Nah, ini juga cukup lumayan luas, bisa nyimpen buku atau mungkin bisa nyimpen peralatan-peralatan lain, teman-teman. Ini juga sama quick access. Nah, terus di sebelah sini juga langsung ada resleting. Nah, cukup lumayan luas juga. Jadi di sini tuh banyak banget kompartemennya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya di bagian paling utama nih, di sini tuh ada space untuk menyimpan laptop ukuran 15 inch masih masuk lah, teman-teman. Tuh, tadi juga kan saya bawa laptop di sini nyimpannya, teman-teman. Tuh. Dan di sebelah sini ada yang unik juga nih. Tek. Selain tadi yang di depan ada bagian quick access, di sini juga ada nih. Seandainya kalau misalnya kalian mau nyimpan handphone ataupun dompet, tuh. Ini lebih enak, teman-teman. Tuh. Oke. Lalu di sebelah sini ada tempat untuk menyimpan trekking pole, teman-teman. Nanti ke sebelah sini nih. Tuh. Jadi ini memang backpack seri carryall. Lalu di bagian pinggir ada saku seperti biasa. Ini elastis juga. Saya nyimpan kacamata. Ini biasanya kan untuk botol minum, teman-teman. Kanan kiri ada. Nah, lanjut ke bagian sini. Ini bagian back system.
Bagian back systemnya di sini kalian lihat sudah ada busa ataupun bantalan seperti ini. Nah, terus untuk bagian shoulder strapnya ini tuh juga empuk, teman-teman. Nih. Plus di sini juga sudah ada pengikat buat lebih kencang lagi di bagian dada, plus ada fluidnya. Oh, bonus. Terus di sini juga ada bagian pengikat di pinggang, teman-teman. Sehingga memudahkan kalian ketika kalian beraktivitas di luar ruangan ataupun outdoor ataupun lari-larian, bakalan kokoh banget, teman-teman. Dan yang paling utamanya, ini tuh sudah menggunakan bahan nilon polyester dan tentunya ini tahan banget terhadap goresan. Lalu tentunya juga ini breathable, ketika kalian gunakan gak bakalan keringat ataupun gerah, teman-teman. Nah, buat kalian semuanya ada kabar gembira. Bagi sahabat alam semuanya yang pengen produk-produk dari Alps Active, mulai dari hoodie ataupun outfit-outfit yang saya gunakan, pokoknya produk Alps Active semuanya kalian bisa dapetin diskon 10% kalau kalian pakai kode yang nanti ada di kolom deskripsi, teman-teman. Buruan, kapan lagi dapat diskon 10% dengan punya banyak barang-barang yang tentunya worth it buat kalian semuanya. Oke, sekarang kita lanjut lagi pembahasan karena kopinya keburu dingin, teman-teman. Yuk. Oke, teman-teman. Di sini ketika saya buka beberapa komentar-komentar dari video-video saya sebelumnya, bahkan ada yang tidak percaya dengan eksperimen-eksperimen yang saya lakukan. Jadi kali ini tuh sebetulnya saya pengen ngetes lagi dan pengen membuktikan rasa penasaran saya pribadi, terutama PR saya sih sebetulnya, karena di video-video saya di beberapa tahun kebelakang saya tuh sempat mengetes beberapa bisa ular-ular berbisa tinggi yang ada di Indonesia khususnya. Mulai dari Cobra Sumatrana dan King Cobra Ophiophagus hana, serta dua jenis ular viper yang pernah saya rasakan, teman-teman. Terakhir kemarin kita eksperimennya merasakan bisa dari si ular viper Trimeresurus albolabris sama Trimeresurus punicius, dan itu di luar dugaan, teman-teman. Nah, jadi biar sekarang itu tidak ada yang nyangkanya bahwa ini tuh cairannya diganti atau mungkin settingan, nanti kita tidak ada cut ataupun pemotongan video pas ketika kita eksperimen meminum bisa. Ya, jadi untuk eksperimen kali ini saya tuh pengen minum lagi bisa ular seperti apa sih rasanya, karena untuk ular kobra Jawa sendiri belum pernah saya merasakannya. Dulu itu kobranya Cobra Sumatrana, jadi beda lagi, teman-teman. Walaupun mungkin itu sama-sama ular kobra tapi beda lokaliti, teman-teman. Dan saya tuh pengen ngerasain rasa sensasinya itu seperti apa di lidah, lalu efeknya itu seperti apa. Kalau buat jenis warna saya yakin agak bening lah, teman-teman, karena ketika beberapa kali kita ngebahas semburan ular kobra Jawa itu tuh warna bisanya itu lebih cenderung putih dan bening. Dan tentunya kegiatan ini jangan ditiru oleh siapapun serta dimanapun, karena kegiatan ini tentunya sangat berbahaya. Saya juga sebelum melakukan eksperimen ini tentunya mengecek dulu kondisi badan saya, entah itu mungkin takutnya ada luka di bagian mulut ataupun di rahang ataupun di gusi-gusi gigi saya, karena itu yang akan bermasalah. Bahwa kita ketahui bersama, bisa ular itu menyebar melalui kelenjar getah bening. Jadi bukan menyebarnya itu bukan melalui darah, teman-teman. Bahkan ada beberapa mungkin masyarakat yang ketika kita lihat fenomena-fenomena di warga Indonesia, ada bahkan di Jakarta sendiri yang kuliner ekstrim, ketika di pinggir jalan ada warung yang menjajakan darah ular, teman-teman, atau menjual darah ular kobra Jawa dan bagian organ empedu dari si ular kobra Jawa tersebut itu dimakan, diminum. Katanya itu merupakan obat kuat, terus stamina, terus berbagai mengobati berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Tapi pendapat saya pribadi, menurut penelitian itu belum terbukti, teman-teman. Karena ya kita ketahui bersama kalau minum darah kan gak ada kandungannya gitu, teman-teman. Bahkan mungkin saja darah itu ada bakteri atau dan lain sebagainya, mungkin justru kita berpikirnya lebih ke arah yang negatif. Tapi beda lagi mungkin bagi beberapa orang yang berpemikiran bahwa itu tuh sangat manjur, berhasiat dan lain sebagainya. Itu mah silahkan, monggo, balik lagi ke percayaan kalian masing-masing. Nah, sekarang
karena saya sudah menyiapkan alat yang sudah saya rangkai sedemikian rupa seperti biasa. Karena jenis ularnya, ular kobra Jawa tidak terlalu besar, makanya saya pakai gelas seperti ini. Oke, sekarang kita buka ular kobra Jawanya. Ini belum terlalu besar teman-teman, cuman ular kobra Jawanya saya yakin dia ini benar-benar agresif banget. Tuh, wow. Tuh. Hey. Tuh kan. Wow. Woi, cepat, cok. Kita coba ambil bagian kepalanya dulu, teman-teman. Set. Nah. Mungkin di sini dah. Kita langsung saja. Oke, lihat teman-teman. Jelas gak? Oke. Ini ular kobra Jawanya. Taringnya sudah keluar, bos. Dan lihat. Ow! Mancet, dot. Jelas tuh sih ya. Ayo dong, ngucur. Enggak, tadi yang ngecerot. Ngecerot orang plastik. No. Kayak itu di gelas. Ayo di gelas. Kita coba lihat lagi, teman-teman. Ayo kawan. Ow. Oh, lihat. Oke. Ada bisanya, Dot? Nah. Kita amankan dulu ular kobra Jawanya. Set. Oke. Wow. Nih, oh ternyata bukan benih ya, kayak kekuning-kuningan coy itu. Ada nggak? Nah, sekarang kita coba buka teman-teman. Ini masih disegel. Kita coba buka. Oke. Keep. Ada nggak? Kita kenapa non aing ah. Oke. Nah, ini teman-teman, bisanya di dalam ada. Kita coba minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lidah saya kayak terbakar coy. Ajir weda ima dot. Ya luka mana itu? Ajir.
Jadi yang saya rasakan teman-teman, lidah saya itu benar-benar panas. Walaupun ini belum saya minum, belum saya telan. Tapi kalau yang dulu Kobra Sumatrana itu tuh ketika saya telan di bagian lidahnya itu nggak terlalu panas kayak gini coy. Bahkan di tenggorokan saya justru lebih cenderung gatal sama haus terus-terusan. Kalau ini ngeri coy. Ada perubahan nggak? Ada semua yuk. Semua sigan warusu. Kayak putih di situ. Area lidah. Oke. Ini lidah saya benar-benar gak enak banget. Soalnya panas. Panas najir. Katela. Oke, teman-teman. Lidah saya kayak terbakar. Burung cuy ya. Oke, teman-teman, barusan kita nunggu dulu efek yang saya rasakan sekitar 10 sampai 15 menit dan ternyata di luar dugaan, teman-teman. Ini beda banget sama ular kobra Sumatrana yang di 2 tahun sebelumnya pernah saya tes juga dan saya minum. Mungkin posisinya karena barusan itu saya rasakan dulu di lidah, jadi lidah saya yang justru malah menjadi sasaran, coy. Lidah saya alhasil merasa terbakar. Ini juga sebetulnya masih benar-benar panas serta ada sedikit gatalnya juga, plus kayak apa ya, teman-teman? Kayak minum air panas, bekas minum air panas tuh terus aja kayak gitu, teman-teman. Tapi ini tuh ada semacam pahit-pahitnya juga. Jelas teksturnya ternyata yang saya rasakan itu tadi yang pertama ya, dilihat dari segi warna ternyata agak kekuning-kuningan, bukan bening. Ternyata warna ular kobra Sumatrana sama ular kobra Jawa untuk bisanya itu beda, teman-teman. Kalau kobra Sumatrana warnanya warna bening, kalau kobra Jawa dia itu agak sedikit kekuning-kuningan. Pas tadi saya minum langsung dan saya rasakan di bagian lidah itu tuh benar-benar panasnya minta ampun. Makanya saya gak kuat, saya langsung muntahkan karena bagian lidah saya merasa benar-benar terbakar. Tapi sebetulnya ketika kita minum pun ataupun ketika kita telan itu sebetulnya mungkin akan aman-aman saja. Karena saya juga sudah pernah meminumnya secara langsung sih, ditelan. Cuman resikonya, efeknya itu kayak apa ya, teman-teman? Kita tuh di bagian tenggorokan merasa terbakar. Terus aja pengen minum. Itu tuh selama beberapa hari, bukan hanya sehari saja. Ternyata kita bisa menyimpulkan untuk jenis-jenis bisa ular itu kadarnya itu mungkin atau efeknya itu berbeda-beda, teman-teman. Contohnya dengan si ular kobra Jawa ini, walaupun kita hanya di bagian lidah saja yang kita rasakan, tapi lidah saya benar-benar merasa terbakar, teman-teman. Ternyata seperti inilah rasanya. Berarti ya kenapa si ular kobra Jawa ini ketika menggigit reaksinya bahkan kalau misalnya tidak ditolong ataupun tidak ditangani secara tepat bisa sampai mengakibatkan kematian. Karena di kulit yang sekala lidah pun ternyata dia kayak punya efek seperti itu, teman-teman. Efek terbakar, apalagi kalau dia masuk ke jaringan sel darah ataupun masuk ke kelenjar getah bening, itu bakalan repot banget, teman-teman. Oke, mungkin untuk eksperimen kali ini itu saja. Karena lidah saya juga masih benar-benar gak enak. Ini juga saya ngomong benar-benar menahan rasa panas di bagian lidah saya. Mungkin saya akhiri dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan eksperimen kami selanjutnya.